Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jumpa lagi di channel ini. Oke, aku akan memberikan satu informasi buat teman-teman di luar sana. Dan ini sudah ramai video ini di TikTok. Dan kebanyakan orang tempatan, orang Malaysia komplain karena terlalu ramainya orang asing ataupun pendatang asing ataupun pekerja asing. Dan berikut ini adalah video-video yang Malaysia, Malaysia, Bangladesh, Bangladesh. Naik pak kecuma po, Bangladesh ya. Jadi, lewat taksi ya gitu. Dewa tu orang ni sudah ada mengaku apa tu kita mukomu kau tengok oh Mumbai ya, ke Mumbai ni Mumbai ni. Ini Mumbai ni. Alah ni Bangla punya aja ah. Bukan India. Itu India. Iyalah. India Bangla macam tu. Campur lah. Tak boleh sini tak boleh pakai ni ni ke. Masuk lagi. Lawe lawe lawe. Mana 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 immigration. Ha? Konoknya depa main. Dulu taman-taman macam ni penuh anak orang Melayu. Eh? Main. Tapi sekarang ni pilah mana-mana padang sekalipun bangsa-bangsa depa aje conquer. Anak orang Melayu jadi takut nak main kat sini. Nampak ni. Cik, dia bawa-bawa duduk kat motor dulu. Tak apa, biar dia istirahat dulu kat motor. Dia start dia motor, dia berjalan dia motor. Kita tahan terus. Ha? Mana rotek? Motor siapa? Polis ni. Motor polis ah? Polis mana? Polis Sepang ni. Polis mana? Polis Sepang. IPD Sepang ah. You beli sama dia? Ha. Berapa you beli? 1500. 1500. Ada tengok rotek? Saya telefon itu dia main tangan ada baru beli sama dia. Ya. Tak, saya mau tengok rotek. Mana rotek? Dia main tangan ada. Baru dia, dia ambil. Oh, tangan dia ada. Ha. Sekarang lesen tak ada? Lesen saya tak ada. You bawa motor lesen tak ada? Itu ini negara mana? Malaysia lah. Ini Malaysia. You bawa motor mesti ada lesen tu. Mana rumah you duduk? Dekat Cempaka. Ha, sekarang you mati enjin, you tolak motor. You mati enjin, tolak motor. Ke you mau pergi balai? Minta tolong lah. You mau pergi balai ke apa? Tak, ini motor saya masih. Tak, saya tak kisah ini motor you beli sama siapa pun. Tapi ini you bawa lesen tak ada? You tahu undang-undang Malaysia, mau bawa motor mesti ada lesen betul? Betul lah. Ha, jadi, you bawa, kalau you langgar orang macam mana? Dapat saya panggil dia lah, mari. Saya main kawan itu, panggil mari lah, polis. Ha, panggil. Bawa saya cakap dengan dia. Terima kasih saya cakap dengan dia. Ah, ni bos. Hello? Ah, ni macam ni salah ni. Bawa motor lesen tak ada, rotek pun tak ada ni. Macam mana? Dia tak dia tak mau ambil. Dia tak mau ambil lesen. Hari tu saya suruh ambil lesen. Dia kata nanti dia tak ada lagi kata ni. Ya, sekarang rotek pun tak ada ni kat dia ni. Memang tak ada rotek. Motor tu rosak hari tu. Oh, tak ada rotek. Baru repair. Ya. Eh, hey, you you mana IPD salah ah? Ya, ya, ya. Bahagian apa you? Saya balai je. Oh, balai. Apa nama you ah? Debi. Kopra Debi. Kopra Debi. Ya, ya. Ah, okey, tak apa kalau itu macam saya suruh dia tolak motor dah. Bahaya dia bawa ini kawasan sekolah ni kena budak ke apa ke? Ya? Yeah? Okay, okay. 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 Alright. Okay. You tolak motor. Ke nak pergi balai? Apa lah? Kita
Ha, nak pergi balai. Ha, pergi balai pun kena tolak juga motor, tak boleh naik. Sebab dia pun cakap, dia tengok, dia cakap apa? Yalah, tapi saya guna saya baru repair motor. Tak, bukan repair motor. You lesen dengan rotek tak ada sini. Yalah. Ha, dia pun tak ada rotek. Ya, ha. Baru repair itu motor. Sekarang saya tak boleh buat apa. Memang you boleh bagi nombor saya. Tengah-tengah malam ini saya memang tak ada duit. Tak, saya bukan. Saya tak mau duit. Bukan sama duit. Bapak, abang boleh, saya encik boleh saman ke sana. Ha, kita pergi balai, jom. Pergi balai. Pergi balai, ya. Okay.